Sa'id bin Jubair, salah satu murid Abdullah bin Abbas. Kalau masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, itu Sa'id bin Jubair akan bersungguh-sungguh ibadah. Beliau push diri beliau untuk sholat, untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk bertaqarrub kepada Allah. Sampai pada titik beliau gak mampu lagi lebih dari itu. Udah capek, udah full, udah top-topnya kekuatan. Gak mampu lagi lebih dari itu. Makanya beliau juga menyampaikan, la tutfi'u sirajakum layalil asyar. Kalian jangan matikan lampu kalian di 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Maksudnya apa? Nonton bola? Ya bukanlah. Jangan matikan lampu, maksudnya isi dengan ibadah. Hidupkan malam sebagaimana kita hidupkan di 10 malam terakhir Ramadan. Memang tidak ada Lailatul Qadar, tapi malam-malam ini malam-malam luar biasa, layak untuk dihidupkan dengan begadang. Lalu kita tidur beberapa saat tentu saja. Tapi artinya berusaha, berusaha, berusaha. Tapi kok saya aneh Ustaz ya? Gak biasa-biasanya. Tidak biasa bukan berarti tidak valid. Tidak pernah kita lakukan bukan berarti tidak ada. Kaidah para ulama, adamul ilmi bisyai la yastalzim al ilma bil adam. Ketidaktahuan kita terhadap sesuatu bukan berarti sesuatu itu gak ada. Ada, tapi kita belum tahu aja. Nah, ketika kita sudah tahu, bismillah, hidupkan hari-hari itu. Itu yang perlu kita camkan, jamaah.